mendekati pukul 21.00 semakin suasana di sini meriah semakin meriah menjelang kampanye akbar. Oke, saya kasih kesempatan Bung Hensat untuk melihat mana nih yang paling mungkin jadi poin yang menarik oleh para generasi ah. muda untuk memilih capres-capres. Iya, capres, capres. uh... <laughs> kenapa dah tadi Enggak enggak enggak. Padahal tadi Bang EG memulainya memperkenalkan kita tuh dari Salemba School gitu. Eh. Terus tapi Mbak Seri langsung menuduh Satu, tiga gitu. ya. Ya. ya jangan, 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 oh, enggak. Tidak, tidak, jangan jangan bagus juga tuduhannya Nggak apa-apa. Nah. Enggak apa-apa ya. Gak Nggak apa -apa. Hatinya, orang orang. Gak. di media Gak. baru ini orang boleh menuduh apa saja gitu. Dan tidak dibantah. Apa? Bukan. Oh, dan bukan usah lompat-lompatan. Enggak usah lompat-lompatan. Dan lom. eh, Anda bentar, ini lagi di pantu. Sebentar, sebentar. Saya harus ini berdebat. Saya mau tahu kita Maaf Bapak Tidak Ibu, moderatornya masih kita berdua. Jadi karena acara hari terakhir boleh kok panelis ditanyain nama kalian. Ya, apa Enggak apa-apa, silakan aja. Luar biasa kalau kita demokrasi ya. Saya ini perlu penjelasan, perlu penjelasan. Di Boleh, silakan, silakan. Ini ini karena memang ada ...para news anchor juga kan. Betul. Ya. Bukan, gitu, Betul. Ya, kan? Jadi mohon terbawa-bawa. Cuman mohon Semangat. maaf ya Iman malam ini jatahnya kami berdua dulu ya. <laughs> cuti, dulu, <laughs> cuti dulu, cuti dulu, cuti dulu. Kita pakai di sini ya. Harap tenang, harap tenang. Ya sebentar ya. Oke silakan. Nah, saya kasih kesempatan. Uh, ini ada FGD-nya kedai kopi. Jadi uh, salah satu hal yang penting buat anak muda... ...pada saat memilih pemimpin itu jujur. Gitu ya. Okay. Itu jadi penting tuh. Maka pada saat penyampaian visi misi... Itu saya menunggu juga tuh bagaimana kejujuran ini menjadi sebuah program yang dilontarkan oleh 010203. Gitu ya. Karena itu hal yang ditunggu juga. Kalau memang program-program lain nih misalnya hasil survei ya, tiga kebutuhan yang diinginkan terpenuhi oleh anak muda itu, yang pertama lapangan kerja, yang kedua menikah, yang ketiga ingin punya rumah. Tiga hal itu. Tapi above all, mereka pengen Pemimpin itu harus jujur, buat mereka. Nah, jujur tiga... dalam hal apa ini? Harus jelas jujurnya in term of apa dalam jujur, hal apa jujur? Dia, dia dia sosok pemimpin yang jujur, nggak okay. menutup nutupi dirinya enggak pakai topeng gitu, maksudnya. Jadi sekarang ada yang pakai topeng ah. menurut anda di antara satu dan satu hmm. dua tiga itu? Yang pakai AI banyak tuh, ada tuh yang pakai. AI. Oh, okay. terus marah lagi nih orangnya? Oh jelas, ini oh, serius jelas ya kalau udah bawa bawa AI. Ah. <laughs> <laughs> Makanya disayangkan dulu. Okay. Maksudnya gimana? Yang tadinya Uh, usianya tidak demikian lalu kemudian pakai AI jadi muda gitu. Ya Anda menerjemahkan dengan baik lah. Itu Anda katakan itu kan. topeng. Itu kan pasangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran nah, dari Enggak, saya sangka nah, Sebut aja enggak apa-apa. Nah, nah, kalau Mas Gibran itu memang masih muda. Ya. Jadi enggak, enggak, enggak. Enggak lah ya. Enggak. Nah, seperti itu. Ya, terjawab aja. <laughs> Di Aiman, Bukan, ya, kita sebentar. Di forum kita justru mempermasalahkan usia capres dan cawapres. Duh, ya. Padahal di MK udah gak ada masalah. Ay, nah, iya. Iya. Maka, makanya mau tadi kamu ngomong gitu. Saya nanya kan tentang pemimpin yang jujur yang dipilih oleh anak muda. Okay. Dan tiga kebutuhan yang dilontarkan oleh anak muda nantinya. Jangan okay. sampai kita panelis melanggar kode etik loh. Ya. Oke, okay. sebentar, sebentar. Sekarang saya mau nanya langsung deh sama Jadi anak kalau, mudanya. Kalau dibilang, kalau dibilang gak ada masalah. Nanti pencalonan jalan terus, tapi panelis melanggar kode etik. Ah, iya, iya, iya. iya ya, silakan, silakan. Enggak, enggak, enggak. Saya, saya, mau nanya langsung nih sama anak mudanya yang ada di sini. Ini ada anak, sebentar Bung Hensat ya, sabar ya. Saya Oke, memotong ada memotong anak lagi. mudanya. Ya. Tadi kan bilang. Ini benar-benar bilang... pelanggar etik gitu ini. Enggak, poinnya sudah ditangkap. Yang penting dia yang diinginkan anak muda kan adalah jujur. Judul. Jujur. Ya. Selain tadi ada rumah murah, apalagi menikah, lapangan pekerjaan. Tapi yang ya. top of all itu ya. adalah jujur. Jujur. Oke, okay. okay. ini ada jujur anak muda. Pakai I Disebutin gitu, <laughs> tadi kan, persepsinya Aiman. Aiman ini. Persepsi boleh berbeda. Persepsi masing-masing enggak apa-apa. Sekarang saya mau nanya anak muda yang ada di sini perwakilan anak muda nah. ada dari mahasiswa Swin. Nah, silakan. Ada perkenalkan nama, nama dan dari mana? Nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya Selamat malam. dari 1, 2, dan 3. Ya. Nama saya Suci Antika Kasari, saya dari Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Oke, okay. okay. saya mau nanya nih, anak muda perwakilan D dari kalian anak muda ini apa sih sebenarnya yang diinginkan dari masing-masing tiga -masing pasang calon ini? Apa Baik, yang diinginkan? menurut saya uh, dengan pilihan saya saya hmm. tidak punya alasan tertentu untuk tidak memilih beliau. Menurut memilih saya dari siapa maksudnya? Enggak usah disebut kali oh, itu, kan, salah itu kan. hak oh, okay. dia. memilih orang itu ya. Oke, okay, alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya ya, apa? Alasan saya tetap yakin dari kelima debat kemarin, uh -huh. untuk tetap memilih beliau adalah karena dari program yang beliau jalankan itu oh, okay. sangat relate dengan kehidupan saya sehari-hari. Apa misalnya yang relate itu? Uh, programnya itu pelayanan kesehatan dan pemberian obat. Oke. Okay. Saya sekeluarga Kebetulan pasien rumah sakit? Oh, Oke. Okay. Ya, kami sangat merasakan impact dari program pemberian layanan hmm. kesehatan dan nutrisi. Oke. Oke, Anda Anda dan Anda dan keluarga uh, butuh makan siang gratis sama susu enggak? Cuma saya tanya itu aja. Uh, untuk dari segi ekonomi saya? Uh -uh. Uh, saya rasa saya masih perlu oh, makan ya gratis dan <tuk> susu gratis ya, <tuk> okay. Anda Anda butuh rumah <tuk> seharga sepeda motor gak? Wah butuh, butuh. Oh. Tadar, Saya mau, saya mau sampaikan Semu. dulu. Mbak, Mbak kan mahasiswa, Mbak pemuda, ya. Ketika diberikan susu gratis, Mbak lihat nggak nya apa uh, bahan-bahannya? Saya pasti akan lihat, okay, karena akan saya lihat. sebagai uh, orang yang kurang sehat, yeah. tentunya ada okay. porsi yang dibagikan, jadu. yang sempat dibagikan, okay. katakanlah oleh pasangan 02. <tuk> Hei, Anda pa? tahu nggak? Sebentar, tadar. <tuk> anda tahu nggak? Gulanya berapa? Gulanya berapa itu? Mas Aiman sebentar, posisinya Anda sekarang tuh di wawancara. Wawancara. Bisa sebentar tanya. Enggak, <gulis> supaya Mas Aiman ini juga mau ya, mikir. Ya, enggak, ya, enggak. Artinya. <gulis> okay. ya. tahu enggak gula yang kemudian susu dibagikan itu? Tahu enggak gulanya berapa? <gulis> ah, untuk itu. Tidak tahu. Kalau tidak tahu apa sebutannya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, enggak. Sekarang poinnya gulanya itu 11 gram. Artinya kalau diberikan kepada anak-anak, jangan-jangan bukan protein yang cuma 4 gram dan 6%, tapi obesitas yang kemudian didapat. Oke. Oke, okay, baik. Oke, okay, baik. baik. Sebagai kan. tentu yang harus kritis okay. 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 saya, saya cuma udah, mengingatkan udah, kalau ada terminologi dan istilah itu harus dijelaskan. <tuk> Oke, okay. <Tiga>. ya. <tuk> berdua Ya. Mama itu panelis <tuk> ya. Oke. Okay. ya. Aiman ini kan dari tadi protes AI. Dari tiga panelis ini yang ada AI-nya dia doang. Eh, Aiman. <tuk> Oke, okay. baik-baik. Okay. Ini, kita harus menenangkan dulu situasi. Oh, kita iya. harus jeda dulu, ya. Lagi. Karena ini poinnya, belum tersampaikan dengan baik lagi. untuk yang dua yang Cuci. lainnya. Okay. Usai jeda, menuju pemilu akan kembali. Oh,